Calon anggota legislatif DPR RI Gandung Pardiman nyoblos di tanah kelahirannya di Imogiri, Bantul. Hari pemungutan suara telah dimulai. Berbagai elemen masyarakat hingga tokoh-tokoh negara menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 ini, termasuk tokoh politik yang juga anggota DPR RI Gandung Pardiman. Caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil DIY ini nyoblos di tanah kelahirannya di TPS 17 Numpuan Karang Tengah Imogiri, Bantul. Kesempatan tersebut tak sekedar ia gunakan untuk menyumbangkan hak suaranya, namun juga untuk menyapa masyarakat yang hadir sembari menunggu giliran untuk memasuki bilik suara. Gandung Pardiman datang di TPS 17 Numpuan tepat pukul 7 pagi dan menjadi pemilih pertama. Usai menggunakan hak pilihnya, Gandung Pardiman mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan jalannya pemilu sesuai tupoksinya masing-masing. Gandung juga mengimbau masyarakat untuk tidak termakan oleh berita hoax yang mengekspos hasil pemilu yang tidak resmi maupun kecurangan pemilu. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adit TV.